Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa, kita kembali lagi di kesempatan kali ini di jejak hafiz Indonesia. Nah, pemirsa, alhamdulillah kali ini kita berkunjung di uh, salah satu mahat tahfizul Quran Kitabina yang ada di Sayum Sabah ya di Sibolangit. Deli Serdang, Sumatera Utara, dan hari ini insya Allah kita akan jumpai salah satu santri penghafal Al-Qur'an. Dan kita dengar beliau sekarang sedang menghafal Al-Qur'an, dan sedikit lagi akan selesai hafalannya. Dan untuk itu, langsung aja kita akan jumpa kepada beliau, ya. Semoga aja nanti dari tayangan ini kita banyak mendapatkan faedah dan pelajaran. Yuk, langsung aja kita jumpai. Nah pemirsa kita sudah bersama Hafiz kita di kesempatan kali ini ada Faza Arizaki ya ya Faza sehat Faza Alhamdulillah sehat Masya Allah Faza eh, Anda dengar antum katanya sudah hafal 25 juz Al-Quran betul Alhamdulillah Masya Allah sekarang usianya berapa Faza 14 tahun 14 tahun Pemirsa luar biasa sekali anak berusia 14 tahun sudah hafal 25 juz dari Al-Qur'an. Zain ngafal Al-Qur'an sejak kapan sih? Kelas 1 SD. Dari kelas 1 SD sudah mulai menghafal Quran. Ya. Kenapa mau? Pasti kan kalau kelas 1 SD itu kan bukan keinginan pribadi dong. Pasti iya. disuruh dulu sama Umi Abi gitu. Iya. E, kenapa mau ngafal Quran? Berawal dari dari Abi dan Umi. Apa kata Umi Abi? Mulai membaca Al-Qur'an lah disuruh mm -mm. menghafal, kemudian dimasukkan ke sekolah, mm -mm. menghafal Al-Qur'an. Mm -mm. Berarti dari situ boleh terbiasa untuk menghafal Al-Qur'an. Ya, dari situ, dari tahun pertama kemudian sampai terusnya terbiasa. Masya Allah. Berarti dari SD kelas 1 kan tamat SD 6 tahun itu. Itu dulu 6 tahun atau 6 tahun menghafal Qur'an sudah hafal berapa juz? Alhamdulillah dapat 15. 15 juz. Kemudian akhirnya kan melanjutkan <tuk> lagi ke pondok nih. Iya. E, mohon maafnya itu nggak bosen menghafal Qur'an? Terkadang ada rasa jenuh juga sih. Mm -hmm. Tapi ya dengan dibantu nasihat dari orang tua, kemudian mm -hmm. dari guru, mm -hmm. dan motivasi-motivasi lagi lah. Terakhir mm. ya... Alhamdulillah terbangun lagi lah semangat tadi. Oh, nggak pengen tuh kayak anak-anak lainnya kan pulang sekolah udah lepas nggak ada ngafal Quran ya mau main bola, mancing, mau eh, mandi ciblon dan lain sebagainya nggak kepengen kayak gitu. Kepengen tapi mm -hmm. anak udah memfokuskan kepada satu tujuannya. Mm -hmm. Itu menghafal Quran. Ya. Masya Allah. Emang apa sih motivasi dari Umi, Abi dan para guru-guru Faza sehingga membuat Faza ini uh, sudah membulatkan tekad untuk menjadi anak penghafal Qur'an karena Qur'an itu sebagai menyejuk hati mm -mm. kemudian anak ingin membanggakan kedua orang tua juga mm -mm. keluarga dan ya intinya pengen membanggakan uh, keluarga dan orang-orang terdekat dengan kita menjadi penghafal Al Qur'an Fazah Uh, cita-citanya kalau boleh tahu pengen jadi apa sih? mengajar. mengajar. berarti jadi guru. Iya. Pengajar mengajar uh, guru apa ini kalau boleh tahu? agama. guru agama. Mm. kenapa mau jadi guru agama pak ya guru agama mohon maaf gajinya kecil loh. kenapa nggak jadi uh, yang lainnya gitu jadi uh, arsitek atau apa mungkin? Gitu? karena memang itu udah basic karena kemudian mm -hmm. anak yang nggak nggak terlalu memperdulikan Mau gajinya murah atau kenapa? Oh, gitu. Niat ikhlas, niat ikhlas. Masya Allah, luar biasa. Oke, okay. eh uh, Ini kan, kalau kita menghafal itu, pasti ada kalanya datang apa ya, bosan. Gitu. Gitu. Kalau Faza gitu. nih lagi ngafal, eh tiba-tiba buntu nih pikiran ini. Kok nggak dapet-dapet ya? Ah, bosan ini. Kira-kira Fazah -kira, uh, cara untuk mengatasi hal tersebut gimana sih? Ya. Udo ya. Kemudian, setelah itu, coba hafal lagi, ya. Mencoba hafal lagi, kemudian berusaha untuk menghilangkan apa yang membuat kena bosan itu. Mm -hmm. Dan itu biasanya kembali semangat, nah, langsung pas untuk jadwal-jadwal menghafal faza itu kapan-kapan aja sih, karena ya, seringan mbak ada subuh, mm -hmm. ataupun juga sebelum subuh, sebelum subuh. kemudian jam. 8 pagi. 8 pagi. pagi. Ya. Oh. Kemudian malam juga. Malam. Itu hafalan baru semua? Ya, sebagian nah. di sisi belah dengan murajaah murajaah. Masya Allah. Lebih banyak eh, ngafal hafalan baru atau murajaah waktunya? Ngafal juga. Buat ngafal dulu ya? ya. Masya Allah. Paling suka nih suruh apa nih? Tahrim. At tahrim. Kenapa suka tahrim tuh? Gampang. Oh gampang, ya. berarti di antara Al-Qur'an itu At-Tahrim termasuk surah yang mudah dihafal Iya Insya Bagian, nah. Bagian tuh. Ya. ya cocok juga sih memang ya Kalau at gimana sebelumnya? Agak susah Lumayan susah Lumayan susah ya Insya ya. ini biasanya uh, pemirsa uh, Salah satu kendala anak-anak uh, hafiz kita itu memang biasa gitu Ya. At Atolak itu susah nghafal, tapi setelah uh, selesai hafal Atolak, at masuk ke At-Tahrim itu biasanya lebih mudah, begitu ya Pak Zain Iya Allah, luar biasa Oke okay. Faza, eh, terakhir nih mungkin Faza, kira-kira nih motivasi Faza buat para teman-teman kita yang menyaksikan kita hari ini untuk eh, menghafal Al-Quran, semangat terus. Kira-kira apa yang ingin Faza sampaikan kepada teman-teman? Silakan Faza. Ya, tetaplah semangat hmm. untuk kepada tujuan antum semuanya, karena tujuan itu memang harus banyak rintangan dulu yang kita laluin. Tanpa rintangan, mungkin kita tidak bisa mencapai tujuan kita itu. Masya Allah. Itu aja Faza? Ya. Oke, okay. terima kasih Fazah ya atas eh, motivasinya buat para pemirsa semua. Nah pemirsa di manapun anda berada, Insya Allah setelah ini nanti kita akan ngobrol lagi bareng ya orang-orang yang tentunya memiliki kontribusi kepada Fazah dalam memberikan eh, motivasi dan juga membimbing Fazah sampai saat ini ya hingga Faza bisa eh, Alhamdulillah sampai sekarang bisa hafal Quran sebanyak 25 juz. Untuk pemirsa jangan kemana-mana tetap ikuti kami tetap di jejak Hafiz Indonesia. Assalamualaikum, assalamualaikum. 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 Oke, okay, pemirsa, kali ini kita sudah bersama teman-teman uh, dari Paza Mereka sudah berdiri di belakang kita, udah kayak disetrap semua nih ya. Masya Allah. Oke, okay, jadi kita uh, ini mau ngobrol-ngobrol bareng teman-temannya yang sudah uh, siap nunggu di sini. Banyak nih ya, uh, di sini ada berapa kamar semuanya? Dua, 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 dua. Paza ya? ya. Oke, okay. jadi di sini ada dua kamar, yang satu kamar sama Paza mana? Angkat tangan dulu. Masya Allah banyak. Oke, okay. di antara teman-teman ini mana nih yang paling deket nih? Kayaknya antum paling deket ya, karena jaraknya deket nih. Oke, okay, sini dulu antum, sini dulu, sini dulu. Oke, okay. siapa namanya? Nama saya Rafi. Siapa? Rafi. 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 Oke, okay. satu apa? Kamar nggak? Beda. Mira kamar tapi tapi deket. dekat 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 sering apa main sering, bareng mau kerja bareng, bareng. Mm, maaf oh jadi setahu rah rah Rafi ya Rafi ya oh, Rafi jadi setahu Rafi itu si uh, Pazza ini kesehariannya bagaimana coba Pazza ini masya Allah orangnya uh -huh. apa suka berbagi berbagi apa ma Bagi makanan lah sering dapat makanan dia sering buat makanan masya Allah Enggak pelit dia? Ya? Enggak, Masya Allah. Oh. Contoh bawa makanan apa? Roti-roti. Oh, roti, roti -roti. minum apa minum bersama kami. Minum bersama satu gelas, satu cangkir <laughs> enggak, ya. Enggak. enggak. ya, Masya Allah. luar biasa. Terus gimana lagi dia? Suka ini apa ng ngasih nasihat. Suka nasihati? Iya. Udah nasih kayak ustaz antum, wah, masyaallah. Masya, Allah. Masya Allah. Ya, maksudnya apa contohnya? Contohnya. Ah. Jangan males-males. Emang tuh males? kadang kalau lagi putur oh lagi putur uh, jadi ini saya sama beliau masya allah Berarti sangat juga ya. ya masya allah ya kira-kira uh, Zah. kenapa sih uh, kamu harus peduli sama teman-teman karena kan kalau dipikir-pikir yang penting kamu tamat uh, di sini selesai hafalanmu sudah gitu nggak usah ajak teman-teman mau dia hafalannya selesai atau enggak itu kan bukan urusanmu kira-kira apa alasannya ya karena walaupun kita beda orang tua tapi di sini kita tetap diajarin untuk bersaudara saling memperdulikan satu sama lain hmm. memperhatikan adik-adik kelas hmm. mereka ketika mereka berbuat kesalahan hmm. sebaiknya diasihati masya allah luar biasa oke okay. anu oh antum nih kayak tinggi nih antum kayaknya satu lighting juga enggak sama si paja enggak iya satu lighting satu lighting hafalan antum berapa jus baru delapan jus baru delapan jus masya allah berarti sering murajab bareng enggak masih baru sini jadi jarang satu halakah sama kaji. Masuk. Tapi kalau main dekat? Kalau main dekat. Biasa sering ngapain aja main apa? Selain Saya main main, main, main sembunyi-sembunyian gitu kan banyak ini. Main bola. Oh, main bola, jago. Ya. Dia jago main bola enggak? Hmm, jago. Jago. Selain jadi wasit dan cadangan, biasa posisinya apa? Jadi striker. Striker, masya Allah. Tapi sering jebol gawang lawan kan, bukan gawang sendiri kan? Ya, gawang lawan. Gawang lawan, masya Allah luar biasa. Kalau antum main jadi? Jadi back. Jadi back. Ya bener jumpa lah tuh antara striker mau tapi satu tim oh satu tim masya allah luar biasa mana lagi kawan main bolanya nih mana lagi antum kawan main bolanya ah kalau dilihat dari wajah post, dan postur tubuh antum pasti sering main jadi pelatih bener nggak <tum> <tum> jadi apa kalau main bola jadi gelandang gelandang tengah oh tengah. Tengah. tapi di sini nggak sering jadi gelandangan antum <tum> gak. Deket nggak ya sama si uh, apa Faza? Deket. Deket. Biasa sering main bareng. Iya. Masya Allah. Biasa kalau sama Faza main apa? Main bola. Bola. Main bola. Tenis. Bu tenis. Oh jago juga main tenis ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Antum sering kalah. Iya. Atau mengalah antum? <laughs> kalah. Oh kalah. Jago Khalif aja Masya Allah. Oke selain jago main tenis, setahu siapa namanya? Fatir. Nah setahu Fatir eh, jago apa lagi dia? Jago makan? Jago Arab Jago Arab juga? Oh, Antum sering konsultasi Basarab, enggak? Iya Masya Allah Yang lainnya kenal semua sama Pazza? Masya Allah, luar biasa Insya Allah nanti kita di lain waktu ngobrol-ngobrol lagi ya Ya, ini Pemirsa Ah ini teman-teman dari Pazza ini cukup banyak Dan Pazza ini dikenal di asrama ini Ada termasuk anak yang baik Sering memberikan nasihat Mengajak temannya e, bermain dan lain sebagainya Dan dikenal sebagai seorang santri teladan luar biasa. Baik, pemirsa insya Allah setelah ini nanti kita akan jumpa bersama guru pembimbing Faza dan nanti akan kita tes hafalan Faza untuk itu terus ikuti kami di Jejak Hafiz Indonesia. Oke, makasih syukron jazakallahu khairan. Yuk. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya menempatkan anak saya di Mahat Kitabina ini, alhamdulillah banyak sekali perubahan banyak sekali ilmu-ilmu dan banyak sekali manfaat yang saya dapatkan terhadap anak saya. Alhamdulillah anak saya di sini baru berjalan kurang lebih tiga bulan dan alhamdulillah untuk hafalannya sudah mencapai hampir dua juz dan juga hafalan-hafalan hadisnya sudah mencapai 50 hadis. Jadi dengan saya masukkan anak saya di Mahat Kitabina ini, Alhamdulillah banyak sekali perubahan yang positif terhadap anak saya dan banyak juga Memberikan masukan kepada saya untuk hal-hal yang baik. Pemirsa, kali ini kita sudah uh, bersama salah satu ustadz atau guru pembimbing dari Faza, yaitu ada ustadz Syakir Langsung aja kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Insyaallah sehat nih Ustadz ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Ustadz, uh, uh, kalau boleh tahu nih Faza ini kan termasuk salah satu murid antum nih, nah. dan menurut saya ini adalah salah satu murid yang berprestasi karena. Uh, dia sudah bisa menghafal Quran itu sebanyak 25 juz nih Pak Ustadz. Kalau menurut saya sendiri nih Pak Ustadz kualitas hafalan dari uh, Faza itu bagaimana? Ustadz? Dan bacaannya bagaimana? Kalau dari anak pribadi sel selaku guru juga sama bagi Faza, mm -hmm. Untuk hafalan Faza ini anak orangnya tipikal cepat nangkap, mm -hmm. Dan Bacaannya pun lancar dengan tajwid-tajwidnya, hmm. dan juga dalam pelajaran pun faza termasuk rajin hmm. dalam menghafal dan membaca Al Quran Untuk kesehariannya, faza ini bagaimana? muamalahnya amalahnya dengan teman-temannya. Biasanya, kan kalau orang yang e, cerdas atau orang yang apa itu sukanya menyendiri, kurang bergaul dengan teman-temannya. Kalau faza sendiri, bagaimana Kalau faza. Termasuk orang yang mudah bergaul sama teman-temannya, hmm. nah, dan juga dalam pergaulan pun ya baik. Insya Allah, sama hmm. teman-temannya tadi. Insya Allah, artinya e, bermuamalah sama teman-temannya juga bagus. Insya Allah. kalau Ustadz sendiri lihat nih e, keseharian dia dalam menghafal Quran itu, apakah porsinya itu berbeda dengan teman-temannya? Artinya gini, ketika dapat kesempatan untuk... Ada waktu bermain, hmm. kemudian ada waktu rehat dan lain sebagainya. Dia lebih memanfaatkan untuk hal-hal uh, yang lebih penting lagi gitu. Iya, kalau untuk porsi hafalannya dari kawan kawan yang lain, Faza termasuk yang paling banyak. Hmm. Yang mana kawan-kawan, misalnya sekian, Faza lebih dari sekian tadi. Hmm. Nah, adapun untuk waktu luang, nah, Faza terkadang mengambil waktu tadi untuk menghafal daripada hmm. yang lain. Insya Allah, oke. Okay. Fazah uh, ustadz, nih kan adalah salah satu ustadz yang membimbing uh, bacaan Al-Qur'an Antum. Gitu, <tuh> kalau menurut Fazah sendiri, uh, apakah ada beberapa nasihat-nasihat dari ustadz itu yang menjadi motivasi buat Fazah sendiri? Ada nggak? Ingat, nggak ada uh, yang mana itu terus, terus tetap menghafal, mm -hmm. ingat orang tua. Mm -hmm. rumah. Oh, ingat orang tua. Ustaz, kenapa antum selalu memberikan motivasi ingat kepada orang tua di rumah? Karena salah satu nasihat yang paling penting untuk anak biar dapat berubah adalah mengingatkan mereka bagaimana orang tua tadi bekerja keras, capek telahnya mereka untuk anak di dimahan dan mereka pun berharap anak tadi bisa membahagiakan mereka di dunia maupun di akhirat. masya allah masya allah oke okay, faza terakhir mungkin di kesempatan kali ini ustadz selalu memberikan waktu buat antum semuanya terkhusus buat faza kira kira apa yang ingin faza ucapkan ya sama ustadz syakir sekaligus juga disaksikan oleh seluruh penonton kita ini faza singkat aja mungkin faza mengucapkan syukuran jazakumullah khair kepada seluruh ustadz dalam membimbing anak di dalam menghafal telah memberikan anak nasihat dan juga memberikan anak, anak pengalaman di dalam menghafal dan lain Oke okay, terima kasih buat wazah ustadz ini para pemirsa semua penasaran nih untuk mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran dari wazah dan juga kita boleh nanti kita tes hafalannya masya Allah. Baik pemirsa, di Anda berada, jangan kemana-mana. ya Terus ikuti kami, karena setelah ini kita akan e, coba untuk tes hafalan Al-Qur'an dari Faza, dan juga kita akan dengarkan bagaimana sih bacaan Al-Qur'an dari Faza. Yuk, terus ikuti kami di Jejak Hafiz Indonesia. Oke pemirsa kita masih di jejak Hafiz Indonesia masih bersama Faza dan juga Ustadz Sakir di kesempatan kali ini dan Ustadz seperti yang kita uh, sampaikan tadi Ustadz uh, kita akan coba dengarkan bacaan Al Quran dari Faza dan juga nanti akan kita tes hafalannya siap Paja? Nah Insya Allah saya... ini dia semangat harus ya harus tetap uh, percaya diri. Oke okay, Faza uh, sebelum kita tes hafalan uh, kalau boleh nih Faza coba dong baca dulu satu surah ataupun uh, satu ayat dari uh, surah at-tahrim jadi katanya sukanya surah at-tahrim ya, nah. oke boleh dibaca silakan a'udzubillahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu Anfusakum wa ahlikum na وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم Masya Allah luar biasa Masya Allah Ustaz mungkin langsung aja nih Ustaz uh, Ustadz lebih tahu hafalan dia sudah sampai di mana kan uh, Langsung aja kita coba tes hafalannya Ustaz Monggo Ustaz Taib billahi حتى اذا جاء امرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل الزوجين اثنين واهلك واهلك الا من سبق عليه القول ومن امن وما امن معه الا قليل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني. Ya بُنَنْ يَرْكَمْ مَعَنَا وَلَا Masya Allah surah apa ini baca? dibaca? Surah Hud Surah Hud, betul Ustaz? Betul Ustaz Insya Allah Juz Jus ke-12 12, Masya Allah, luar biasa Oke okay, Ustaz, uh, satu lagi Ustaz kita coba Satu lagi أَعُوذُ rajim, fa قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم al haqqil ladzi fihi yamtarun maka lanillahi an yattakhidha min walad subhanahu idza qadaa amra fa inna ma yaqulu lahu fa yakun oke masyaallah luar biasa oke okay, terima kasih ustaz ya sudah eh, mencoba ya tes hafalan dari Uh, hafiz kita hari ini ya dan terakhir mungkin uh, Ustadz motivasi antum set khusus buat Hafiz kita dan juga mungkin bagi pemirsa yang uh, menyaksikan kita nih Pak Ustadz mungkin ada motivasi untuk menghafal Quran dan lain sebagainya silakan Ustad. ya, yang bisa anda sampaikan pada kesempatan kali ini bagi para pemirsa sekalian, para hafiz untuk senantiasa semangat dalam menghafal Al-Qur'annya dan terus dan terus menerus tidak bosan-bosan dimanapun kita berada untuk membaca dan menghafal Al-Qur'an karena Al-Qur'an merupakan salah satu faktor dan Salah satu faktor agar kita mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat باذن taala. Baik, oke, sukon saya terima kasih atas beberapa nasihatnya. Nah, pemirsa di manapun Anda berada, terus ikuti kami di Jejak Hafiz Indonesia untuk mengenal banyak lagi ya pondok-pondok tahfiz Al-Qur'an dan juga tentunya para hafiz-hafiz yang sedang berjuang untuk menyelesaikan hafalannya sebanyak 30 juz. Terus ikuti kami di Jejak Hafiz Indonesia. Pemirsa Jejak Hafiz Indonesia, Alhamdulillah telah sama-sama tadi kita saksikan Hafiz kita, yaitu Faza, seorang Hafiz yang peduli akan lingkungan, akhlak yang mulia, kemudian bergaul dengan pergaulan yang baik bersama para teman-temannya, itu menjadi contoh bagi kita semua seorang anak-anak penghafal Al-Quran. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua terkhusus bagi kita menjadi motivasi untuk semangat terus dalam menghafal Al-Quran. Kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami tutup dengan subhanaka Allahumma bihamdika syadu ala ilaha ila anta wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.